Selamat malam, assalamualaikum bosku. Ini saya mau menunjukkan budidaya ulat Hong Kong dan ulat Jerman. Ini saya di lokasi Jalan MH Tamrin, Gotong Royong, Gang Sekawan. Ini saya ya pemula, termasuk pemula ya. Ini saya ulat Hong Kong. Ini ulatnya ada 3 kotak. Ini yang udah jadi kepik. Udah lumayan. Tempatnya terlalu kecil ya. Ini yang bagian anaknya saya taruh sini. Pisah-pisah. Coba. Mau. Nah, ini anaknya udah berapa kotak? Lumayan. Anaknya udah lumayan besar. Agak gelap ya. Maaf. Ini ulat Jermannya. Ini ulat Jerman. Aduh, agak gelap ya. Bentar. Ah, ini ulat Jerman. Ulat Jerman masih sedikit. Ulat Hong Kong yang lumayan banyak. Nah, kita lihat ulat Jerman lagi, satu lagi. Ini produksi yang kedua. Dia lumayan. Lumayan banyak ya. Lebih jelasnya. Kita bongkar. Lumayan banyak. Produksi yang kedua lumayan banyak. Ini kita perbanyak dulu, enggak kita jual karena kepiknya masih sedikit. Ini ulat Hong Kong semua. Ini dari tiga kotak kepik, jadi digabung jadi satu anaknya. Ini kita kembali ke pompongnya. Ini ke pompongnya. Ada 2 kotak. Ini yang udah mau jadi. Ya kalau mau tanya-tanya ya di komen aja, kolom komentar. Boleh. Sekian dulu bosku, saya cuma mau ngasih tahu lokasi saya di Jalan MH Tamrin, Gang Sekawan, nomor 28, Bandar Lampung. Terima kasih bosku.